Halo semuanya, balik lagi sama Kevin Hon, dan kali ini Kevin bakal main Garena Speed Drifter, dan kali ini gue bakal ngasih unjuk gameplay gue di Speed Drifter ini pakai ECU ya. Jadi ECU itu apa? ECU itu ECU ya. ECU itu dia kayak atribut tambahan gitu, jadi ya ngebantu dalam gameplay lah ya. Yang menurut gue itu sih, gue nggak tahu juga. Nah di sini gue pakai ECU-nya tuh yang bawah. Nah kenapa lu nggak pakai yang kiri bang? Karena kalau yang bawah itu lebih enak dipakai pak. Jadi ya apa ya, nambah speednya lebih kenceng kalau yang bawah menurut gue. Lebih suka yang bawah. Kalau misalkan yang kiri juga boleh aja. Jadi kalau yang kiri itu lu kayak dapat enteng gitu. Pas lu klik ECU-nya langsung nambah entengnya lumayan deras, dan itu juga bagus sih sebenarnya. Cuma ECU bagus. Kalau yang kanan itu buat item guys. Ya gua enggak pernah main item, dan gua cuma bawa ambil yang bawah ini, dan mungkin gua bakal buka semuanya. Dan ini, dan BTW cara ngaktifin ECU-nya itu tuh ini ya, yang tengah ini gua enggak tahu nih, ini bisa atau enggak ya sebenarnya, gua enggak ngerti, Cuk. Cuman di move fresh tuh bisa dia. Emang heran gue kenapa bisa gitu. Jadi gua enggak bisa nih. Yang bisa cuma kiri, bawah, kanan. Udah itu bisa. Nah, untuk aktifin ECU-nya kalian mesti level 9 dulu. Nah, kalian pilih itu. Pilih satu cabang dulu, jangan di iniin, jangan di apa namanya. Nah, kalau bisa pilih satu cabang. Kalau misalkan kalian main item, ambil kanan dulu dah, mentokin yang kanan dulu sampai level 9, nanti bisa aktif ECU-nya. Dan gua pakai ECU bawah, dan inilah gameplaynya.
Ayo, Ton.